Halo guys, masih bersama saya Zetlin. Kali ini saya akan mereview ya hasil dari start Moonscam saya ya. Ayo, let's go guys. Nah, yang pertama CP saya masih di ranking 37 ya. Jadi udah termasuk naik pesat. Karena 2 hari atau 3 hari yang lalu saya masih di 68. Karena saya up Articuno ke bintang 9. Ya, makanya ini CP-nya saya naik pesat ya. Dari 68 sekarang ke 37. 368 kalau gak salah kemarin itu sekitar 940 ribu CP. Jadi sekarang itu 1.024.000 ya. Oke guys, kita ke next, ke level. Level saya masih di ranking 61 ya, yaitu level 79. Terus ke Pokédex rating. Pokédex rating saya ada di ranking 40. Nah, ini kalau apa kalian mau naik ya itu harus membuka Pokédex. Jadi contohnya Pokemon yang belum ada. Ya, Anda bisa Pokemon yang biasa itu Anda bisa evolve ya ke Pokemon yang lebih apa tuh mega ya, ratingnya lebih tinggi. Setiap buka Pokédex ya dia akan bertambah poinnya ya. Pokédex poin saya cuma 1.900 saja ya. Nah, ini gameplay yaitu tentang challenge ya. Ini di tree ya, di tree itu beta tree ya, di pohon. Saya ada di lantai 89. Ini yang PVP ranking. Saya ada di 36. Terus wild exploration. Saya ada di 28 ya untuk sementara. Warboss sebenarnya sih tadi malam saya ada di ranking 10 ya. Cuman ini memang gak ada recordnya ya. Saya semalam ada di 10, ranking 10. Terus PvP Leaks. Ini VV League ini termasuk liga turnamen. Liga turnamen saya ada di ranking 9. Ya. Sementara ya, sementara ada di ranking 9. Ini bagus sekali Salamence. Keren ya Salamence nya di Rerix. Saya belum ada ya di level berapa sebenarnya sih, saya di lantai berapa ya, 44 kalau gak salah. Cuman karena yang ini saya belum serang, makanya saya masih dihitung nol. Di Peak Wars saya ada di ranking 125 ya. Kalau gak salah saya udah di master ya. Udah di ranking master. Terus home saya di ranking 70. Karena home ya memang tak ada apa-apanya ya, saya jelek sekali. Apalagi home terkenal yang like cuma 17 saja, jadi tak termasuk. Guild saya bergabung di guild nomor 1 ya.
Dinasti PH. Guild Boss juga kami yang apa dapat ranking 1 ya. Oke lah guys, sementara cukup sampai di sini ya untuk minggu ini ya. Hasilnya saya untuk minggu ini ya. Ya, menurut saya sih lumayan bagus ya, karena makin meningkat ya CP saya, juga lebih meningkat lagi ranking-ranking saya. Oke, guys, terima kasih.